Pemirsa, seorang pedagang sayur keliling menjadi korban penjambretan oleh seorang pria di Jalan Kekeran Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku yang menggunakan motor mendekat ke pedagang sayur keliling yang sedang berhenti. Pelaku langsung merampas tas milik korban yang berisi telepon genggam dan uang tunai hasil berjualan sayur. Korban sempat berteriak minta tolong dan mengejar pelaku. Namun karena kondisi sepi, pelaku dapat melarikan diri. Akibat pencurian tersebut, korban untuk sementara tak bisa berjualan sayur karena kehabisan modal. Sementara kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Kramat Jati.